I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'm... Balik lagi teman-teman bersama aku Yudi, dan kali ini kita bakal main GTA 5 mod lagi teman-teman. Dan sekarang kita bakal coba ngerampok di bank terbesar di GTA 5 teman-teman. Kita bakal ngerampok emas, abis itu bakal ngerampok uang guys ya, karena tanggal tua. Jadi biar kita ada uang lagi di tanggal tua, kita bakal ngerampok teman-teman. Karena kemarin ada yang request, bang, tutorial ngerampok dong bang, aku pengen ngerampok gigimu. Nah kemon, jadi kita langsung aja menuju bank buat kita ngerampok guys. Nah kita turun dulu di situ teman-teman, bank yang kita rampok ada di sini guys. Nah dekat sini, nah ini dia nih ya, di tengah kota ini ada lambang dolar teman-teman. Nah itulah yang bakal kita rampok, kita ke situ dulu ya. Kita sembunyiin mobil ini di gang sempit dulu guys. Nah di gang sempit ini kali ya, pelan-pelan gitu kan. Nah di sini teman-teman nih, bagus kalian nggak ketahuan di sini guys. Mantap, mantap, nice. Sekarang kita tinggal menuju banknya aja guys. Bentar nih ada orang ngapain nih, ini bisa ganggu jalannya operasi perampokan kita guys. Siapa dia? Ternyata dia bukan siapa-siapa teman-teman. Kemon, ini dia ya, let's go. Ayo my friend, kita bakal ngerampok bank ini guys. Tuh teman-teman kita yang lain udah berada di sini duluan, kita telah datangnya karena tadi kita habis dari bulan gitu kan. Tuh kita review dulu ya, kita review dulu map perampokan ini teman-teman. Nah bagian sini anggota mafia kita guys tuh ya, kita pakai mobil yang udah di armor tuh ya, kalian lihat bagian sampingnya teman-teman tuh udah full armor. Dan ini beberapa polisi yang udah berhasil kita sandra tuh ya, ada 3 polisi yang udah kita sandra teman-teman. Ini ya kita dijaga sama mobil full armor semua. Dan di sini juga udah ada anggota kita yang berhasil maling atau ngerampok emas guys. Tuh kalian lihat ya di sini ya, buset. Sampai ceper gini mobilnya gara-gara emasnya penuh guys tuh. Full emas gitu kan. Nah, tuh teman-teman. Jadi sekarang tugas kita tinggal ngerampok bagian uangnya guys, bagian brankasnya, karena cuman kita yang bisa ngehacker atau ngebuka brankas uangnya teman-teman. Sekarang kita langsung masuk aja ya. Kita mulai perampokannya dengan memencet E teman-teman ya. Let's go. 1, 2, 3. Ini dia perampokannya guys. Langsung aja kita masuk kali ya. Nah tuh kalian lihat di map ada 2 merah-merah, berarti itu penjaganya guys. Nah itu dia penjaganya teman-teman ya. Bentar-bentar kita langsung shotgun aja ya. Kita pakai shotgun aja guys. Nah ini dia, kita pakai shotgun bagian pantatnya ya. Duluan ditembak sama anggota kita yang lain dong. Oke, dua doang sepertinya penjaganya teman-teman, nggak ada yang lain. Dan di sini Ana, itu dia. Bentar apa yang terjadi? Nice, ini dia yang bisa kita jadiin sandra berikutnya guys. Nih banyak orang di sini ya, let's go. Kita lihat-lihat banknya dulu ya, ada apa aja guys. Gini ya, bank terbesar di kota Los Santos teman-teman. Aku baru pertama kali ini sih masuk. Oh no, ini apa guys? Buset. Ada RPG di dalam bank. Apakah semua bank menyimpan RPG seperti ini teman-teman tuh? GG ya. Keamanan tingkat tinggi gitu kan, pakai RPG. Apa mereka juga mau di RPG teman-teman? Jangan lah, kita nggak boleh membunuh guys. Kita jangan membunuh mereka semua. Bentar kita buka dulu, oke? Okay. Pencet E katanya guys. Kira-kira seperti apa kita membuka pintu ini? Oke, ditempel sesuatu ya. Nice. Apa itu teman-teman? Ada yang tahu nggak guys? Penghancur gembok. Penghancur gembok atau apa guys? Oke, di sini ada para staff-staff banget juga yang ketakutan. Mereka ketar-ketir teman-teman. Teman, kita coba di sini lagi ya. Coba kita ke atas dulu guys. Ada apa lagi ya? Kita coba ke atas dulu teman-teman. Kita review dulu banget. Dan di sini ada emot batu, siap tuh. Ada patung batu teman-teman. Gak bisa dihancurin guys. Coba kita kesini ada apa lagi. Oh ini ruang manajer. Ruang manajer tuh ada pulpen, ada kursi manajer. Bentar-bentar, ada kursi manajer. Coba kita kesini guys.
Nah itu dia ya, gini guys, duduk-duduk manajer di sini teman-teman, tinggal tanda tangan doang gitu kan, langsung cair miliaran guys. Siapa yang ingin menjadi manajer, ada nggak? Ini apa lagi guys? Oh sama-sama, ini sama ya ruangannya ya. Come on, kita langsung aja ya. Ngerampok bank malah menjadi review bank teman-teman. Ini apa guys di sini? Oh ini ke atas. Ini ruangan bagian atas guys, nanggung ya. Coba kita kelilingin dulu ya sebelum kita rampok guys ya. Ini kita ke bawah. Oh, kok gini teman-teman. Ngelilingin gini. Dan ini apa ya? Coba kita lihat sebelah sini dulu guys. Oh ini apa? Oh ini tembus ke sini ini ya. Pinter juga yang parkir mobil, langsung tembus keluar guys. Let's go. Kita langsung colong atau rampok uangnya dulu ya. Nah ini teman-teman, kita buka bagian sini dulu guys. Kita buka lagi gemboknya guys. Oke kita tunggu dulu. Mantap, udah kebuka ya. Coba kita ke bawah sini. Nah ini dia brankas penyimpanan uang di bank GTA 5 guys. Tuh ya, langsung kita hacker aja ya. Nah tuh kita hack teman-teman. Oke kita keluarkan laptop dulu ya. Oke ini dia. Kita harus ratain atau samain ke merah-merah itu teman-teman ya. Kita giniin guys. Satu, dua, cerot, 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 cerot. Duar, mantap. Gitu doang guys. Cerat-cerot, cerat-cerot. Duar, selesai. Sekarang, nice. Udah kebuka pintunya teman-teman. Teman-teman, kita rampok uangnya guys. Kira-kira kita dapat berapa juta dolar gitu kan. Oke, mantap. Udah kebuka lagi pintunya. Nah, di dalam sini ada uang ya. Pintu terakhir, oke nice. Pencet E lagi sepertinya guys. Oke kita ikutin aja ya, kita ambil. Kalian bisa lihat di pojok kanan bawah ada dolar yang berhasil kita kumpulin guys. Tuh 400, 500, 600, berapa kira-kira? 900 dolar teman-teman. Di sebelah sini juga ada ya. Nah kita ambil lagi sebelah sini guys. Kira-kira dapat berapa juta dolar rampokan kali ini? Di luar emas tadi ya, kita ambil semuanya teman-teman. Emas dan uang kita ambil semua guys. Nyampe 2 juta nggak? Nyampe ternyata guys ya. 2.250.000 dolar. Kira-kira itu berapa rupiah? Siapa di sini yang MTK-nya? Pinter. 2.250.000 dolar berapa rupiah guys? Bentar, coba kita hitung sama-sama ya. 2.250.000 dolar. 35 miliar gitu kan. Buset. Emon langsung aja kita bawa uang 35 miliar ini guys. 35 miliar rupiah. Kita siapin dulu senjata. Dan mereka masih nunggu di sini dong. Bentar-bentar, kita jangan ngebunuh guys. Kita nggak boleh ngebunuh Sandra. Kita cuma boleh ngebakar aja. Tuh, kita bakar mereka semua. Kita hilangin barang bukti ya. Jadi kita harus bakar semua yang ada di bang ini teman-teman. Mereka berteriak kegirangan guys. Mereka berteriak bahagia teman-teman. Kita hilangkan semua dulu barang buktinya. Oke mantap, kita bakar semua dulu bangnya guys. Nice, tuh mereka berteriak kegirangan teman-teman. Ada lagi satu di sini. Mantap ya, udah ya. Mereka udah gosong semua teman-teman. Dan sekarang saatnya kita pergi dari sini nih. Kalau kita keluar dari sini, ntar polisinya langsung bintang teman-teman. Gak tahu sih bintang 4 atau bintang 5 guys. Nah tuh bener kan, polisi langsung dateng dan langsung bintang 4. Perang, perang, perang teman-teman. Gak jadi kabur guys. Kita udah diserang sama polisi tuh, banyak banget guys. Bentar, bentar, kita santai dulu di sini. Ada lagi satu di sini sebelum kita kabur ya. Mantap, mantap. Abis itu kita pakai RPG teman-teman biar GG gitu ya. Nih mamam ya semua, kita hancurkan mamam ya semua. Kita ratain mereka semua gitu. Oh no, mayat-mayat pada berjatuhan bergelimpangan teman-teman. Ada lagi mobil polisi di sini. Mobil polisinya warna ungu gitu kan, polisi janda teman-teman. Ada lagi helikopter sepertinya di sini. Kita jatuhin dulu helikopter ini guys. Oh no, dia kabur dong, ketahuan mau di RPG. Mantap. Come on. Saatnya kita kabur dari pencurian ini. Let's go. Mantap. Mana teman-temanku yang lain pada kemana guys?
Oke, ini dia. Kemon kita langsung kabur aja ya. Tuh, mereka pada berdatangan terus teman-teman. Soalnya bintang 5 guys. Gak habis-habis kalau bintang 5. Ini dia, kita bakal naik mobil ini ya. Ini teman-teman, mobil yang standing gini guys, keberatan emas. Kemon naik. Let's go. Kemon kita jalan ya, kita konvoy 3 mobil bisa kali ya. R34 nya mana guys? Bentar. Kita ratain dulu yang ini teman-teman. Ini helikopter ngeselin gitu kan. Kita hancurin dulu helikopternya guys, baru kita pergi. Mana helikopternya guys? Gak kelihatan gitu kan. Nah itu dia. Amam tuh. Gak kena lu kocak. Kita pergi aja ya. Naik semua naik. Oke mantap. Udah naik ya teman kita ya, mobil kita udah hancur guys. R34 nya kita tinggal aja kali ya. Soalnya emasnya gak mungkin ini guys. Gak mungkin dibawa pakai R34 itu kan. Let's go, kita kabur. Bannya udah hilang dong kocak. Let's go. Kita kabur ke bandara Trevor. Ntar kita kabur naik pesawat aja teman-teman. Nah di sini. Oh no. Tuh kalian lihat ya, ban depannya udah hancur guys. Let's go. Kita lewat jalan tol aja. Ban depannya udah nggak ada lagi guys. Jadi kayak mobil odong-odong gitu kan. Wow. Santai. Polisinya masih ngejar kita guys, walaupun kita udah di jalan tol gitu kan. Kita gocek-gocek polisi, mantap gitu kan. Mantap, kita gocek-gocek walaupun mobil kita udah hancur guys. Dikit lagi kita sampai ya. Sampai bandara Trevor teman-teman. Tuh ini banyak banget emas yang kita bawa guys. Kita langsung kaya gitu kan. Come on. Oh no. Mobil kita kebakar dong. Wow. Mobil kita kebakar guys. Tadi mobilnya meledak guys. Kocak gitu kan. Come on, kita lanjut lagi ya ke bandara Trevor guys ya. Di perampokan gak jelas ini. Mantap. Bintang 5 dong polisi yang ngejar kita. Nah tinggal belok sini. Abis itu belok ke kiri teman-teman. Kita bakal kabur menggunakan pesawat Antonov. Nice. Tuh ya, kita udah sampai guys, kalian lihat di map. Nah ini dia bandara Trevor. Dan udah ada pesawat yang kita persiapkan di situ untuk membawa uang dan emas ini guys. Tapi BTW ini bakal nyangkut kagak gitu kan. Ini gak muat teman-teman. Terlalu tinggi emasnya guys. Bentar, kita coba masuk dulu. Muat kagak gitu kan. Nah muat teman-teman ya, walaupun atasnya nyangkut gitu tapi tembus dia guys, nggak apa-apa lah ya. Kocak. Kemon kita turun dulu. Langsung kita pergi menggunakan pesawat ini teman-teman. Let's go. Langsung kita take off di sini, kita lindes semua mobil polisinya guys. Tuh mamam tuh, kita lindes semua mobil polisi ya teman-teman. Kemon bisa nggak pesawat ini naik? Let's go. Oh no, nggak bisa guys. Gak bisa naik teman-teman. Wow, nice, berhasil ya. Mantap. Kita berhasil naik. Walaupun helikopter masih mengejar kita guys. Oke mantap, kita berhasil lepas landas dari bandara Trevor guys. Tinggal terbang tinggi aja, habis itu polisinya hilang gitu kan. Nah kita menukik seperti ini, tinggal nunggu polisinya hilang teman-teman. Jadi sampai di sini dulu kontenku kali ini. Terima kasih yang udah nonton kontenku dan yang udah nonton live streamingku. Kita ketemu lagi di next video dan bye-bye.